Kita beralih ke Kudus, pemirsa, seorang tenaga kesehatan Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi meninggal karena terpapar COVID-19. Rekan-rekan sesama tenaga kesehatan kemudian memberikan penghormatan terakhir saat iring-iringan jenazah keluar dari rumah sakit menuju tempat pemakaman. Wulan Ningrum adalah tenaga kesehatan Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus yang terpapar COVID-19. Dirinya dirawat di ruang isolasi sejak 31 Mei karena mengeluh sesak nafas. Almarhumah juga memiliki riwayat penyakit asma dan akhirnya meninggal. Bupati Kudus Hartopo mengikuti salat jenazah bersama para tenaga kesehatan di Masjid RSUD. Kemudian para tenaga kesehatan juga memberikan penghormatan terakhir mengiringi pemberangkatan jenazah ke pemakaman umum yang berlokasi di wilayah Gebok. Wulan Ningrum sendiri bekerja di RSUD Dr. Lukmono Hadi selama 7 tahun terakhir. Ia bekerja di bagian gizi yang sering mengantar makanan ke ruang isolasi.